Tanjung yang bantu pelaksanaan kegiatan pengawasan dari mereka ikan tansah kawula berarti dan mugi-mugi dipun rahmati dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Terwujud dalam terakan bermata Al-Ustaz bin Fakudin dengan sampul mawas Al-Quran dan sholat tuku. Mugi-mugi kanti antara mawasan Al-Ustaz dan Mikto satu tambah iman dan takwa kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini yang awal hormati lagi acara Ingka Omot Iko Mikto sambutan saking sudah berbaik Ingka berada di pun aturakan dari Bapak Haji Abdul Aziz. Terima kasih panjenengan Bapak Haji Abdul Aziz kawula aturaken. Shalawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendingan lupa kiai dan selamat diurnya akhirat kuduripun sinai tiga ye. Sila balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para kiai, di kantang sang kawula tanggimi, khususan panjenengan ibu ustazah mumpuni handayakti saking pelatah Cilacap yang alhamdulillah dari menikah satu berawung ingkang tansah kawulan sadong fatah baru kali ini pun para ustaz ustazah sedoyo ingkang hadir wonten ing majelis menika ingkang tansah kawula hormati boten sipagi para sepuh dalam ini sepuh ingkang tansah kula budhani dumateng jajaran aparatur pemerintah desa Bapak Kepala Desa sanggalipun lan lembaga desa sanisipun termasuk BPD RW RT lan lembaga sanisipun ingkang tansah kula hormati Habib khusus ugi dipatang sahibul hajat Bapak Tiro satu keluarga ingkang berbahagia segenap para petugas keamanan baik Linmas maupun pemuda Pancasila maupun Banser ingkang sampun nyengkuyung dan bantu pelaksanaan kegiatan pengawasan dari mereka ingkang tansah kawula hormati dan mugi-mugi dipun rahmati dari Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Awalan monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng melayangkan syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang dalu menika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampun maringi kenikmatan ingkang luar biasa perahu ini kenikmatan iman lan Islam kenikmatan dipunparingi sehat jasmani lan rohani pun termasuk dipunparingi nikmat sempat niki kenikmatan sing diparingaken lan panjenengan sedaya sing rata-rata kadang-kadang manusia tertipu tertipu kenikmatan sing boten kraos ini mereka kenikmatan sehat dan sempat kadang-kadang sehatnya juga kagungan sempatnya diwongkan longgar
tapi tertipu oleh setan, tertipu oleh makhluk yang lain, sehingga kesempatan dan kesehatan itu digunakan kami melaksanakan simbolkan kuatan manfaatnya. Tapi alhamdulillah kesempatan dan kesehatan dari mereka kula lambang jas dojo sakit sarang-sarang dipunjilakan kangge niat ngawas kurang lagi mugi-mugi kula lambang jas dojo dengan pun niat ngawas yang kesempatan mereka dikantik dari pun Allah subhanahu ta'ala. Allahumma amin. Para hadirin yang kalau menyiapkan kami kali pun salawatipun Allah dan salamipun Allah. Mugi-mugi konjuk datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kawula boleh panjang sedaya tansah ngajeng-ajeng syafaatipun benjang wonten yaumul kiamah. Mugi-mugi kita sedaya ingkang kepateng mriki dipun paringi pitulungan sepak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Nur sewu kawula cimantoko ngatur wonten fase panjenengan. Minangka talang atur saking panjenipun Bapak Tiro rawuhe. Bapak Tiro perangkan boten kok beribun merasa bangga rasa bunga sehingga boten sempat matur mongkan senengan makirapun datang kawula. Masih ini pun wakil buat mengkak bahkan pas kali siang adalah tempat biro ulas dari ini pun jumpa abonnya dari tempat biro. Bapak Ibu yang ulur mari setidak ingkang kagungan hajat Pak Biro si keluarga mati akan si berlaru si kenggalu si kempinanggian uki si kenggalan kuatkan kesempatan mereka. Mugi-mugi Bapak Ibu sedaya tansah dipun paringi kekuatan lahir batin, dipun paringi kesehatan, lan ugi dipun paringi napa mangke keberkahan sing Allah taala. Allahumma amin. Saking sahibul hajat matur bingah sanget Bapak Ibu sedaya kersa rawuh sareng-sareng inggih menika kangge nderek hormat acara pausan wali makul akikoh. Jadi Pak Diron itu kagungan putra wayah ingkang asmo Arsila Romesa Farjana. Jadi menetapi silah rasul yang baik pun dibuka ketoi sekaligus menerangkan pengawasan dari Pak Dion Akito, pengawasan mugi-mugi kanti pandungan panjenengan kanti apa panjenengan dereng doakan tansah di perbaringan Nabi Lujang anggilipun menerapkan acara mereka kanti purwanipun dumagi purnanin hajat buatan mandi alaman apa-apa. Allahumma amin. Namun pun sewu, para hadirin, para hadirin yang ngolong menyiapkan Bapak Sudiro sampun berupaya semaksimal mungkin. Namun tesi kata kekinangan baik lungguh, sukuh, apa dengan buku kirang lepasi, kalian apa yang kamu jangan harapkan. Ini Pak Dira SPSU kata kekinangan itu para hadirin eh. Pak Dira sekeluarga nyuwun pangapunten atas segala kekurangan di dalam menyelenggarakan mereka. Jadi kata yang kami jumlah wadah yang jembatan, wadah yang kami gombo, dan sebagainya. Jadi buatan sakit nyakam panggahan sih nyekapi para wadah memang benar. Mungkin-mungkin kita sambil datang ke bulan apa dengan pesat tempat sanes ganjarannya langsung kata Allahumma amin. Sebab ganjaran itu jadi bilang-bilang mari keselai bilang-bilang mari ngerekasannya. Muka-muka rekasan yang kita panjangkan kesalahan yang kita panjangkan sehingga Allah Ta'ala maringi barang ganjaran yang kata Allahumma. Bapak Ibu yang kita muliakan salah jenis pun Bapak Biro sak keluarga nyuwun pandonga ugi sehubungan putra wayah Niko Ananda Arsila Romesa Farsana ingkang sak mereka
usia kirang langkung setunggal tahun langkung. Nyuwun dipundhoaken perlu nggih. Mugi-mugi lare menika dateng solare ingkang napa niki lare ingkang solihah. Allahumma lare ingkang bekti dateng tiyang sepah, taat dateng Gusti Allah, lare ingkang saged dados harapan tiyang sepah, harapan bangsa, nusa dan bangsa dan negara. Allahumma termasuk perguruan agama pun. Niku harapan tiyang sepah nyuwun panjenengan para lurah panjang itu sing doani monggo kita doakan salam ini bagi Allah bisa bawa di rosi dalam hari itu yang bisa kita Alfa Miha. Matur nuwun, mugi-mugi pandonga pangkul rasani tansah ijabah Allah. Amin. Hadirin dan hadirat sepindah kali saking sawibul hajat mobili kakakirangan nyumun SPSU nyumun bumi pangabundan sejarah pada ibun mungkin makatan boleh sakit belum mati panjang lebar monggo salam-salam kita tata manapun niat ibu ibu tata niat matos ridoni pun Gusti niat kangge ngelampai dawe Gusti niat kepengin selamat akhirate Allahumma niat murid-murid agamanya Gusti termasuk kula panjenengan syukur datang Gusti Allah karena diparingi akal sehat badane waras duren ya ini kemarin lagi syukur nih moga-moga niatnya itu apa dijamin Allah lomba sing terakhir diniati kula panjenengan nek orang ngaji itu dari satu ini Gusti Allah tapi nek kula panjenengan rawuh yang bikin niatnya golek satu mungkin Gusti Allah, insya Allah kepanjangan bulan antar kerjanya Allah, Allahumma. Mungkin mengatakan kalau hadir kamu menyakun, insya Allah kepanjangan rawat yang berikutnya, engkuk pahala yang kata, engkuk imbalan yang kata selalu untuk Allah, amin ya Rabbal, alamin. Mengatakan hadirin bulan kan matu tarik awal di mungkin akhir kakak katipun nyuruh paham belen akhir kali kalau untuk akhir tidak paham tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materon kalau terangkan dengan Bapak Haji Abdul Aziz yang sambil main sambil telepon atas nama Syekhul Baik. Untuk mengikuti sebagai sekat pada tempat yang akan dimaturakan. Hadirin hingga walau berbati kangge acara ingkang apos awan yang menikau acara ingkang kita sarang-sarang tegur-tegur yang menikau inci pengajian dalam rangka nasyakuran wali matut akiko Ananda Arsidia Robisa Farzana putri pun Bapak Ika FMG kalian Ibu Siti Fatona ingkang berada dimaturakan dari alustadah mumpuni hadir yakti saking Kroya Kabupaten Cilacap. Jumatan Ustazah Mumpuni Handaya Yakti Kaulo Aturakan. Sholawat Nabi Muhammad.